Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang lonceng, komen, subscribe dan share. Terima kasih. Penyanyi popular era 1980-an, Dayangku Intan atau nama sebenarnya Tengku Intan Abdul Hamid, mengumumkan menyertai PAS pada Sabtu. Beliau mengakui tidak sangka bersama PAS kerana selama ini takut dengan parti Islam itu, lebih-lebih lagi statusnya sebagai artis. Saya dimumukkan dengan pelbagai cerita tentang PAS, jadi saya takut, ditambah pula saya seorang artis. Tapi mengimbau semula pada pilihan raya umum ke-13, saya sebenarnya banyak di pentas PAS untuk bersama-sama membawa kemenangan kepada PR waktu itu, katanya. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada sidang akhbar pengumuman penyertaan Ketua Pemuda UMNO Bahagian Seremban Zul Amali Hussein ke dalam PAS. Jelasnya ketika itu ramai dalam kalangan Muslimat PAS yang mengajaknya menyertai parti itu, tetapi Sekian berita dari Sunrise Media. Jumpa lagi di isu-isu seterusnya. Panas, hangat, gempar dan terkini. Terima kasih.